Halo Sobat Otomotif, di depan saya ini sudah ada Grand Max Pickup ya, 1.5 ACPS. Tampilan depannya seperti ini. Di tengah sini ada logo Daihatsu, tampilannya kotak gini ya. Headlampnya juga kotak besar, di bawah headlamp ini plastik, terus di bawah sendiri ini ada aksen silvernya ya. Oke, kita lanjut explore di sisi samping ya. Ini sudah ada talang airnya dan spionnya itu gede banget ya, kotak ke ini. Nah, ini dia plastik. Sennya di situ jadi satu. Nah, profil bannya itu dia pakai ring 14. Dan 175 ya. Velgnya kaleng memang. Semua Grand Max velgnya kaleng ya. Kita lanjut di bagian sisi sini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, pengaitnya itu di sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sisi kiri ya, masing-masing di kanan juga ada 6, terus ada di belakang juga. Nah, sampingnya dia sudah ada penutupnya seperti ini, jadi kelihatan lebih cakep. Di pada bagian bak dia ini ada terpisah, ada sekatnya di kaca atas dan bawah ini ya. Dia ada sekatnya. Tujuannya biar lebih safety. Di kacanya juga ada sekat. Nah, tampilan belakangnya seperti ini. Lampu mundur yang putih. Lampu riting oranye ya. Lampu stop yang merah. Tampilannya seperti ini. Nah, enaknya kalau Grand Max itu dia kalau pengisian bahan bakar teman-teman nggak usah turun ya, karena pengisian bahan bakarnya ada di sebelah sini, tinggal dibuka aja, nggak usah turun. Nah, ini yang baru dari Grand Max, khusus yang 1.5 ACPS, tampilan kemudinya seperti ini. Tampilan kemudinya seperti ini ya. Sebentar nih, nah kurang estetik ini. Nah, itu bisa mendinginkan minuman ya di sebelah situ. Tampilannya seperti ini instrumen tengahnya ya. Ini yang ACPS, transmisi di tengah. Nah, ini setirnya yang 1.5 ACPS ya. Modelnya seperti ini. Kalau yang 1.3 bentuknya agak gini ya, yang palang 3 itu. Ini setirnya seperti ini. Nah, enaknya lagi kalau kita bawa itu, nah ini di dekat sini itu pencet belnya enak, ditekan sama jempol aja udah enak, nggak harus jauh ke tengah gini, di bawah sini juga enak.